Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang hari ini kita berada di kantor perwakilan Rosalia Indah Palembang, teman-teman. Loket ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9 Palembang. Nah, ini terparkir satu unit Rosalia 3152 unit Scania K410CB. Unit ini eksekutif plus Palembang Malang, teman-teman. Dengan konfigurasi seat 22, jumlah seatnya 34, teman-teman. Dalam sehari, loket Rosalia Palembang ini memberangkatkan 8 atau 9 bus, teman-teman. Kemudian ada 3 line yang dilayani oleh unit Tronton, teman-teman. Yang pertama unit Palembang Blitar, yang kedua Palembang Malang, dan yang ketiga Palembang Jogja. Jadi 3 unit menggunakan unit Tronton, teman-teman. Untuk unit Jogjanya barusan sudah berangkat ya, di depan unit Malang ini, teman-teman. Ini kita berjumpa dengan unit yang ke Malang, Tronton Scania. Sewanya pun lumayan nih, teman-teman. Terlihat seat belakang pun berisi, teman-teman. Adapun waktu tempuh kurang lebih 24 jam ya, 1 hari 1 malam. Karena unit ini full tol panjang. Dari sini masuk ke gerbang tol Trans Sumatera, nanti kontrol dan istirahat di Bandar Lampung ya. Kemudian kembali naik masuk ke tol Trans Sumatera. Dari Merak unit ini juga lanjut tol panjang, teman-teman, menuju Kota Malang. Ini sepertinya penumpang sudah naik semua, teman-teman, tinggal menantikan keberangkatan menuju Kota Malang, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah digeser ya. Ntar lagi unitnya akan segera diberangkatkan. Rosalia Indah 3152. Naik ya, teman-teman, suspensinya. Mau keluar dari roket pun sedikit susah ya, karena di depan ramai ya. Karena tidak jauh ada lampu merah, simpang bandara, teman-teman. Eksekutif plus. Besar dan panjang ini unitnya, teman-teman. Oke, kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di Kota Malang. Nah itu, teman-teman, seat belakangnya pun terisi. Oke, teman-teman, ini loket reservasi tiketnya ya, setelah unit makam berangkat. Unit Malang itu unit yang kelima, teman-teman. Jadi kalau pagi itu jam 10 ada trip Jember,
Jember, Blitar, Trenggalek, Jogja, Jogja Pia Selatan ya. Kemudian tadi unit yang ke Malang. Nanti jam 12 ada lagi unit Jogja Pia Utara, teman-teman. Kemudian ditutup jam 2 ada keberangkatan trip Bogor dan Cikarang. Jadi 8 unit, teman-teman. Keberangkatan dari loket Rosalia Indah Palembang. Loket ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, berseberangan dengan loket Sipirok Mauli ya. Di sebelah kirinya ada loket ALS, di sebelah kanannya ada loket PM Toh dan Simbati Star, teman-teman.